kabul, tak kabul, kabul, kabul. Satu. Aku juga masih punya perasaan. Hai pemirsa, akan ada momen terbaik apa lagi? Hari ini jangan lewatkan di The Best of Ini Talk Show. Gimana kabar, Le? Baik, baik, baik. Halo semuanya. Halo, Deddy. Apa kabar? Deddy, mohon maaf nih. Deddy ini sekarang kan lagi rame ya. Maksudnya dia membuat sebuah karya. Sebuah karya action. Dan setelah ada Deddy di action itu, action keangkat lagi. Iya. Apa karena gara-gara action jadi pendek begini ya sekarang? Mungkin karena saya kebanyakan acting action ya. Okay. Jadi emang itu obsesi saya dari dulu. Udah lama gak main kesini. Buka dong kacamatanya. Mohon maaf. Om Deddy, mendingan pakai kacamata lagi. Kenapa, Le? Kalau begini kayak Oji Saputra. Pak, ini kebetulan Andre nggak bisa hadir nih. Kemana Andre? Hah? Mana Andre? Biasa dia kan banyak bisnis. Nyalon lagi dia. Kemarin sih ya, kemarin nyalon. Gak gua pilih, kalah dia. Iya. Emang kacau tuh orang. Kacau dia tuh. Ikut-ikut orang-orang gitu. Iya. Udah bantuin saya lah di sini. Ngapain saya nih? Om Deddy kan host juga yang acara nih. Hitam Burik itu kan. Maksudnya udah. Iya. Udah lama. Lama. Kan saya juga terinspirasi dari Om Deddy. Iya, tapi hostnya luar biasa. Hebat jadi host tuh sekarang nih. Bantuin kita di sini ya. Aku enggak jadi bintang tamu aja di sini. Enggak usah lah. Enggak usah lah. Om mau jadi bintang tamu. Ngobrol di sini lah. Oh, boleh, boleh. Kalau begitu tepuk tangan buat Deddy Corbuzier. Ya, silakan, silakan, silakan. Perasaan Deddy jalannya biasa aja. Enggak begini. Silakan silakan duduk. Enggak pegel, Den. Hah? Enggak pegel. Udah biasa, Le. Cika gimana, Cika? Lu gosip aja lu. Hah? Oh, gosip emang itu. Kok kayak yang mesra begitu? Cika lagi nempel dinding. Itu mah Cica. Cica gitu mah. Cica. Aduh. Menurut konon katanya, saya membaca di sebuah artikel www.www.com ya. Katanya Om Deddy ini udah resign dari Mentalis ya, sebagai pesulap. Sebenarnya bukan resign, jadi mungkin udah... Jadi, emang sekarang itu... Gue lagi fokus di dunia acting dulu, Le. Oh, di dunia acting. Iya, 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 iya. Tapi enggak lupa kan magic-magic apa sulap-sulap itu? Enggak. Kan ada lagunya. Semua yang kulakukan is magic. Hari aku magic. Tapi mungkin kalau basicnya seorang pesulap atau mentalis, dia tidak pernah lupa dengan gaya-gayanya ya. Masih bisa bengkokin sendok? Kecil. Deddy dulu terkenal dengan itu kan, bisa patah. Sekarang saya punya inovasi baru, Le. Ya. Bukan sendok lagi. Apa? Oh, itu hasil udah dibengkokin? Ini udah saya bengkokin. Oh, tadinya iya. Lebih bengkok. Bisa dilurusin lagi nggak? Oh, nggak bisa, Le. Kenapa? Keras. Bisa. Ini aja pakai mesin. Hebat loh. Ini inovasi baru ya. Iya, orang-orang kan main sendok ngikutin gua. Ya kan, gua naik ke centong nasi ngikutin gua. Sekarang mau pakai ini, belum ada yang bisa ngikutin. Ada yang lain lagi ya? Sementara itu dulu lah.
Ini dulu sementara. Bukan air. Bikin minuman. Kayaknya Daddy stres ya ini. Toilet. Saya nggak tahu urusan ini, nggak tahu. Toilet. Saya nggak tahu urusan ini. Ini yang bener nih, lu ngaku-ngaku berarti lu ya? Tolong. Tadi serem. Ini otot. Giliran ada orangnya begitu layu. Nih ngaku-ngaku Daddy nih. Ngaku-ngaku Daddy. Daddy Gumelar. Nah, untuk membuktikan asli atau KW-nya, Daddy itu jago dalam hal action. Action. Bagaimana kalau kita suruh berantem? Betul. Jago, di YouTube keren banget. Lek, sumpah Lek, gua enggak. Enggak bisa. Enggak bisa, lu tadi yakin banget jadi Daddy lu. Gua temen lu Lek. Gua enggak punya temen alisnya begitu. Ada rambutnya. Temen gua ada rambutnya. Di latek. Ayo, coba. Gua cuma mau tanya doang gitu. Coba. Maksudnya gini loh, ini kenapa perasaan kuping gua enggak berbulu? Ini dari lahir. Bohongan kan, Le? Hah? Ini, Le, ini. Ini loh, Le, ini nih. Mana? Bohongan kan? Cabut deh. Bohong itu. Cabut aja, bohong. Asli. Bohong. Asli. Bohong, cabut. Asli, sumpah. Cabut, coba. Lu kan botak, Daddy kan botak. Asli. Ada bohongnya. Bohong, benar. Gue lama. Gue kangen banget sama lu berdua. Ini. Tepuk tangan buat Daddy nih. Mau ngapain lagi sekarang? Udah ada orangnya. Buka, udah buka. Buka, udah nih ngapain berarti. Ini berarti bukan Daddy nih. Pelan-pelan. Daddy kamu. Kamu siapa? Pelan-pelan. Ntar aja lah abis ini baru gue buka. Tuh, lihat. Lihat. Tuh, bengkok. Apa tadi cuman? Saya inovasi. Inovasi. Nih, lihat langsung bengkok. Itu baru mentalis. Ngapain di situ? Lah, pipa kemarin gue bengkokin. Pipa apa? Pipa belulah. Udah, saya ngobrol nih sama yang asli nih. Saya kemana nih? Hah? Mendingan kampanye. Sini aja deh. Ah, sini ngobrol ya. Kangen nih kita nih. Gak, maksudnya kalau udah ada gue gitu, gue kan juga nge-host talk show gitu ya. Maksudnya kalau udah ada gue, emang lu butuh dia? Enggak kan sebenarnya? Sebetulnya sih enggak. Enggak, bener enggak kan? Enggak. Soalnya kan kalau konsultan host itu harus lebih pintar dari host. Bener kan? Kalau Daddy kan bahasa Inggris oke. Okay. Bisa. Kemarin sih. Iya, bener kata lu. Lebih pintar. Dia ngapain lu? Sini. Simsalabim jadi banyak. Simsalabim jadi banyak. Wah. Bisa. Ngapain lo? Sulap, biar bikin jadi banyak. Coba. Simsalabim jadi banyak. Nggak mau. Salah. Lo mau jadi kanjeng? Enggak. Jadi kayak itu, Daddy. Oh, Daddy. Yeah. Sulap. Gini. Nih, ya. Tuh, nggak usah merem lo. Kosong kan? Nggak ada apa-apa kan? Kosong. Ngapain lo? Hah? Ngapain? Kan mau gandain ini jadi banyak. Mana? Wih. Banyak kan? Kok bisa banyak begitu?
hebat lo. 100 ribu ditukar jadi 10 ribuan. Nggak ditukar tuh. Hilang kan? Ribunya mana tadi? Hah? 100 ribunya. Belum ada kan? Aduh. Lagian lu ngapain latihan-latihan mau banyak-banyakin duit, ha? Gua pengen jadi daddy lagi. Jadi daddy lagi? Iya. Jangan jadi daddy lagi nanti. Gua ngapain banget soalnya sama si Cika. Lu ngapain lu jadi daddy kalau ngapain sama si Cika? Karena maksud gua jadi biar gak monoton lu harusnya ganti dong. Kan nanti bintang temennya masa daddy ketemu daddy gak lucu kali. Siapa kira-kira menurut lu? Gimana kalau lu jadi Naruto? Kan Deddy gak kenal sama Naruto. Kalau mau orang yang deket sama Deddy, nah itu gue jadi itu. Jadi ibunya Deddy deh. Jangan, ibunya Deddy. Susah ya, susah daster. Ini yang lagi update nih. Yang lagi update nih. Siapa? Mario ke. Mario Sepuh? Lu iya gak sama Mario Bros? Iya bener. Pasti dia kaget kalau gue datangnya di Mario Sepuh. Pasti kaget. Dia kan kalau kaget, suka keluar gula. Yaudah, gue jadi Mario deh. Lu jadi Mario, ntar kita lihat reaksinya. Tapi kalau dia marah gimana? Gak bakalan marah, Daddy. Dia kan suka gitu kalau marah beneran. Daddy kan botak, tenang aja. Tenang aja pokoknya. Oke, okay, lu jagain gue ya. Tenang, pokoknya urusan itu ada macodet. Oke. Yeah? Yaudah. Tapi kasih tahu dulu buat pemirsa. Pemirsa, kita akan melihat reaksi Daddy Kobotak ya. Kayak gimana nih ketemu sama Mario. Oke? Okay? Di sini aja.